Pemerintah Kabupaten Bandung ngarojong segemleng nakan pangwangunan proyek strategis nasional PLTP Patuha 2 anu dilakonan ku PT Geodipa Energi. Dianti diproyeksikan mampu nambah suplai kabutu listrik tepi ka 55 MW. Eta proyek teh bisa ngaubkeun tenaga kerja lokal sarta ngundakeun pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Patuha asup kana fast track program atau FTP pamarentah hambalan kedua kalawan 10.000 MW. Lianti kitu eta proyek PLTP Patuha teh boga prioritas pikeun ngaubkeun tenaga kerja lokal. Kontribusi PT Geodipa karena penerimaan negara bukan pajak niti 13 miliar rupiah atau naik 123%. Bukituna eta proyek dirojong segemleng naku pemerintah Kabupaten Bandung anu ditembongkeun ku ketak nanda tangan ku Bupati Bandung Dadang M. Nasir. Dadang Ngerong, Lianti diproyeksikan mampu nambah suplai kabutu listrik gedena 55 MW. Eta proyek teh bisa ngaubkeun tenaga kerja lokal sarta nambahan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. Masyarakat modern yang setiap masyarakat membutuhkan listrik, industri juga perlu listrik banyak, kalau industri listriknya kuat, energinya kuat, ini luar biasa nanti kemudahan untuk berinvestasi, kemudahan untuk meningkatkan perekonomian, daya saing ekonomi di mata dunia akan lebih kuat. Di negara lain itu tidak punya geotermal, mereka pakai nuklir. Jadi kita ini pakai geotermal karena kita punya kekayaan di mana panas bumi ini ramah lingkungan. Direktur Utama PT Geodipa Energi nembraken dina eta proyek strategis nasional PLTP Patuha teh bakal nyorang kegiatan pengeboran 12 sumur anyar. Anu satuluyna bakal dipararelkeun jeung pusat pembangkit listrik. Proyek ini kan proyek energi terbarukan mesti ngebor untuk mendapatkan energinya kan. Nah kita akan ngebor 12 sumur di PET yang kita punya sekarang. Jadi tidak ada pembebasan lahan. Di PET kita akan ngebor 12 sumur. Tentu arahnya ya ngebor itu sekarang teknologi kan udah bisa miring-miring semuanya kan. Untuk menambah 55 MW. Proyeknya kurang lebih sekitar 325 untuk dua lokasi, jadi kurang lebih 3 triliun lah untuk di Patuha. Ya, tentu pemberdayaan masyarakat. Ngaliwatan ayeuna tambahan pasokan listrik 55 MW dipiharep bisa ngeronjatkeun kegiatan ekonomi masyarakat. Lianti kitu eta kegiatan teh mawa pangaruh langsung karena nyiptakeun lapangan kerja anyar anu mampu ngaronjatkeun karaharjaan masyarakat jeung daya beli masyarakat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.